Yes, ini saatnya kita ngomongin tentang dunia hiburan. Exactly. Star Wars The Force Awakens tayang perdana di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab ini juga merupakan salah satu lokasi syuting Star Wars. Star Wars The Force Awakens menghelat penayangan perdana Timur Tengahnya di Abu Dhabi pada 16 Desember waktu setempat. Sebagian adegan film ini memang diambil di Uni Emirat Arab seperti syuting lokasi planet Jakku. Bintang Arab dan internasional seperti Richard Dreyfuss dan mantan pesepak bola Italia Alessandro Del Piero turut menghadiri acara ini. But I grew up with them. It's great to have this opportunity tonight and to watch this movie and to present this event as well, because it's great. You can feel the energy, okay? Sutradara J.J. Abrams dan beberapa pemain film terbang ke Abu Dhabi pada Mei 2014 lalu untuk melakukan pengambilan gambar di gurun pasir. Foto dan properti yang digunakan dalam film ini juga akan dipamerkan di Istana Emirat Abu Dhabi. Film Star Wars The Force Awakens yang sangat dinantikan ini akan tayang di Indonesia pada 18 Desember 2015. To do one thing. Film ini juga turut dibintangi tiga aktor Indonesia, yakni Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan Cecep Rahman.